Bahasanya, susunan kata-katanya persis seperti kemasan beliau. Kalau kita sering ngambil bahannya, sering ngomong caranya, datang kagak, fatihah juga kagak, pelit. Sebab ada seorang anak yang gak mau dia ziarah, padahal waktu ibu bapaknya masih dia kecil, mati-matian orang tua belain anak. Sampai ada rambutan di ujung pucuk sekalipun, dia cari buat siapa? Buat anaknya. Hebat gak orang tua kita? Ah. Tapi mana anak buat orang tua? Ada gak yang mati-matian belain orang tua? Ini kita pegang dada nih bareng-bareng. Mencari kesalahan jangan di dada orang lain. Balik raba dada sendiri. Bisa jadi kesalahan itu memang kita lebih dulu salahnya daripada orang-orang lain. Jangan mencari kesalahan di dada orang, capek. Buka kancingnya raba. Masalah kebetulan saya dibukain kancing, nah aku. Gile, buah mungkin gue main pegang aja. Makanya balik lagi, saya termasuk orang-orang Ayub. Di saat orang tidak suka dengan sunnah, kitalah orang-orang yang selalu menghidupi sunnah.
tahlil, waktunya tahlil. Cakep itu. Saya jujur aja saya. Belajar saya mimpin tahlil sebelum saya jadi pelawak, udah belajar. Waktu bapak saya masih hidup, saya belajar. Semua ini baru nih, bapak ini mimpin bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu bapak ono, no, 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 belas ono, al-fatihah. Karena orang tua masih hidup, masa bapak kita lagi ngopi kita kirimin fatihah. Bapak lagi narik, slow. Bapak lagi menarik kopi, semua ingat. Bapak di usaha bapak, siram kopi dong. Ya enggak. Kalau ngopi kan diam yang enak, susu. Wah, diem-diem baik, diem-diem baik. Ngopi apa ngopi? Itu yang pertama yang bisa menyelamatkan kita nanti berjembatan di jembatan Shiratal Mustaqim, tawasuh, nyambung-nyambungin, begitu kita terpleset jatuh sambungan itu, pegang gak bakal kita dilepas sendiri ya, karena ada sambungannya. Coba orang-orang yang sok merasa ini gak boleh, itu gak boleh, oh ziarah kubur bid'ah, gak boleh, orang yang sudah ziarah kubur sudah mati, mati sudah selesai. Ada cerita, begitu dia gak suka dengan ziarah kubur, dia mengatakan bahwa itu musyrik, itu mengada-ngada, hoak. Mengada-ngada yang tidak ada berarti kan hoak. Kalau kita keluar air liur, hoek. Kalau hoak, lurus. Kalau hoek, cur. Di ujungnya. Ada orang bang, gak suka dia dengan ziarah ke kubur. 5 tahun dia gak tengok kuburan ibunya. Tapi begitu 5 tahun dia tengok kuburan ibunya, dia nangis. Nangis berhari-hari gak berhenti. Kuburan emaknya dijual proyek. Terlalu fanatik bang. Udahlah ngalir aja apa yang diajarin sama orang tua kita. Benar, gak mungkin orang tua pengen ngancurin anaknya. Benar. Doanya cakep, Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakia. Cakep orang tua buat doanya buat anak-anaknya. Makanya hari ini kalau kita masih susah aja, berarti ada persoalan kita dengan orang tua kita. Kalau hari ini kita punya jodoh, nikah gak bener-bener, awas ada persoalan kita dengan orang tua kita. Awas, jangan bangga kalau hari ini kita punya istri cantik, punya rumah bagus, punya pendapatan cakep, awas, hati-hati. Bisa jadi kita begini bukan karena doa kita, karena emang emak kita rajin ngedoa. Lihat dia duduk aja, ya Allah, mudah-mudahan punya anak soleh-solehan. Walaupun anaknya tukang sol. Dengerin dulu napa? Artinya doa orang tua tetap cakep buat anak-anaknya. Maaf nih, Akri dulunya nggak cakep-cakep banget. Iya, nggak cakep-cakep banget ya, sekarang juga bukan berarti cakep. Cuman ya kalau pasaran lagi bagus, bagus lah. Cuman beruntungnya nggak semua pelawak naik ke dunia dakwah, jadi nggak ada saingan. Karena banyak permintaan, otomatis harga makin tinggi dong. Maaf nih, saya kalau nyombong leher kaku. Bisa terkabur, gejalanya bisa juga emang gejala setruk. Bareng-bareng biasanya setiap haul kita datang, kita berebut keberkahan. Model kita gak bisa langsung datang ke keberkahan itu, harus dijemput model kita, sapa kita, cakep gayanya doang, keren laganya doang, wah penampilan oke, keren. Masa kalau begitu kita main rumahnya pala kita nyangkut di jemuran, kelihatannya orang kaya, ternyata bukan orang. Banyak kita ketipu. Makanya kalau mau ngaji sama kiai, jangan sama Haji Akri. Cukup ceramah saya ya di sini aja. Jangan pakai iseng-iseng. Kita undang yuk Haji Akri, enggak usah. Enggak usah, sayang-sayang duit. bukan berarti saya urusan duit paling dulu, enggak. Duit enggak penting. Amplop enggak penting. Isi enggak penting. Bagi saya cuma yang paling penting itu sekedar jumlah. Biarin dari amplop ini kantong kresek juga kalau jelas. Makanya saya kalau ceramah lebih senang bikin orang ketawa. Karena kalau enak ketawa, biasanya sama makan juga enak. Tapi kalau kesel, gak enak makan. Benar gak itu? Udah, makanya kalau emang kira-kira demen sama saya, ya hubungi.
ujung-ujungnya dagang. Ya bagaimana aja namanya akal-akalan nyari makan. Masa segini banyaknya gak ada yang pengen ngundang saya besok. Gak usah panik sendiri lah, patungan aja. Sebab ada orang yang royal untuk urusan agama, gak ada yang belangsak atau miskin. Gak ada. Justru kita badiru bila amal solehah, bersegera berbuat kebaikan. Ujung ceramah Kiai yang kita dengar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan itu jalan menuju surganya Allah. Ya ini kalau kita merasa belum baik, baik-baiklah. Kalau ketemu aku, baik-baiklah. Ya kan, aku tahu di hati kamu ada aku. Dan kenapa aku mau berdiri? Karena aku juga tahu di hati kamu ada aku. Di hati aku ada kamu. Iya dong. Ya iyalah. Ikhlas aja udah ngaji itu. Ada orang yang lihat saya diem aja. Dia kecewa karena di mata dia yang harus mengeluarkan ilmu adalah kiai, bukan pelawak. Saya sih cuek aja. Saya berapa kali dihantam kiai. Ini tuntunan bukan tontonan. Menghadirkan pelawak cuma tontonan. Di mana unsur tuntunan? Saya diem aja. Emang DP udah di tangan? Antara sekian banyak orang ini ada yang gak suka sama saya, ada diem aja. Bisa jadi satu emang kurang sehat, dua lagi banyak utang. Ada yang diem aja gitu, ketawa enggak apa enggak diem. Kita orang kada pulang dia lihat karpet kuning. Sebab kita gak tahu. Bukan berarti orang seperti yang seperti saya udah duduk pakai kain sarung ini ada jaminan masuk surga. Enggak ada. Kalau bukan kita ngikutin guru kita, kiai kita, orang tua kita, wa dakhilal jannata ma'al abai wal ummah, lantas kita mau masuk surga dari belah mana kira-kira? Saudaraku. Lihat aku. Hah? Ya, ganteng banget sih enggak, Bang. Lumayan lah, tapi pasaran masih bagus. Kemarin juga ada cewek lihat. Iwit. Saya diem aja. Itu kalau yang lekuknya satu gitu. Iwit. Tapi kalau yang panjang, iwit. Ayo balik lagi. Sampai di mana tadi? Makanya gue kalau gue ceramah separuh orang PA. Saya gak berani setiap saya ceramah, ya berani bahwa setiap saya ceramah akan ada orang separuh yang benar. Gak berani saya. Kebenaran hanya milik Allah. Pokoknya kalau saya diundang, datang. Tapi jangan undang saya. Enggak bakal datang. Gak bakal diundang. Dah, bareng-bareng. Ah, ada guru. Udah ini. Sampai subuh. Emang pernah dengerin ceramah sampai 3 jam gitu pernah? Satu orang. Udah berapa ustadz yang mati? Emang belum pernah gua ngeliat penceramah sampai miring gumoh gitu. Kita nggak tahu siapa yang terbaik, bukan sekarang. Kalau hari ini saya di depan, jangan anggap saya yang paling baik. Belum tentu. Bisa jadi abang yang di bawah, abang yang lebih dulu masuk surga daripada saya. Abang lihat saya ikhlas, nggak ada beban. Saya ngomong nggak berasa, jadi dosa. Bisa jadi. Kan tukang ngomong salahnya diomong, tukang nulis salahnya ditulis, tukang son salahnya dison. Emang ada tukang son salah cuci? Lo pakai yang kotor. Ya kan? Kita nggak tahu siapa yang terbaik. Bisa saja nanti yang disebut terbaik kalau meninggalnya dia akhir hayatnya husnul khatimah masuk surga, itu orang yang paling baik di hadapan Allah. Jadi hari ini kita masih audisi. Apri kelihatannya aja baik. Benar. Tapi 3 kali datang gak dikasih nasi, kesel. Ya ustaz juga kalau gak makan bisa mati. Benar. Kira-kira begitu. Yuk belajar kita ikhlas.
Memang bahasa kiai al-ikhlas fi khawatiril adzam. Ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlas ukuran siapa? Ayo belajar ikhlas saja. Siapa yang terbaik? Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Kita enggak tahu Allah kasih rahmat buat siapa saja yang Dia kehendaki. Hari ini bisa jadi karena hidayahnya dari Allah. Kita bisa datang kumpul berebut keberkahan. Yang nunggu keberkahan belum tentu. Yang berebut aja juga masih enggak kebagian tempat. Ya. Ibu saya di atas. Oh, duduk di atas nih. Untung rok panjang. Iya. Kalau roknya rok pendek, waduh. Kelihatan si bewok muntada. Saya tidak sendirian, ada Akhinal Piron. Guru Tilek. Guru Tilek tadi sebetulnya dia duluan, terus saya suruh duluan. Hah? Kalau saya duet sama beliau saya agak risih karena beliau kurus tinggi. Kalau saya memang dulunya kan sebetulnya saya harus jadi polisi karena saya dinamain oleh bapak saya Akri. Sebelum Akpol itu Akri. Itu angkatan kepolisian Republik Indonesia. Itu Akri begitu lahir pendek, gak cocok jadi polisi. Maksa nyalon jadi polisi tidur. Nyesok ulu hati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil ma dana nyambut Tilek. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan besok bayar kreditan. Kahlan, mana guru Tilek? Hah? Off dulu. Nah, udah di stop ya. Kalau nggak suka atau suka, sukanya aja langsung. Pokoknya yang jelas kulluhum semuanya I love you. Doain saya. Doain saya bukan berarti kita yang terbaik, belum hari ini. Sikap tingkah laku ucapan saya bukan keluaran MUI, saya keluaran Melaba. Teman saya masih Parto sama Eko. Kenapa saya sekarang udah enggak syuting-syuting? Bukan berarti saya sudah jadi orang alim, bukan. Emang enggak diajak. Alhamdulillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wa nustajina al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Nah, segitu aja lah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak lagi ya. Terima kasih. Yes, well. Nah, terima kasih. MC, kembali ke MC. Sama kerong, terselir. Sit. Marokah. Mohon ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد حضرة المكرمون para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Abuya Maulana Kamal Yusuf Habib Habiban al-Mahbub Habib Mahdi Al-Attas,
Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis haul, orang tua kami almarhum Laki Haji Zainuddin MZ yang ketujuh, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Allah pernah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa sesungguhnya orang yang meninggal di jalan Allah itu tidak seperti mati kayu. Mereka hidup, mereka ada di tengah-tengah kita dan diberikan rezeki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami atas nama keluarga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada segenap panitia keluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis haul atas kedatangannya. Orang tua saya dulu pernah berpesan begini, kebanggaan ayah itu apabila ayah bisa ada di tengah-tengah orang yang dicinta. Malam hari ini kita semua berkumpul, walaupun kepergian orang tua kami sudah 7 tahun, saya yakin dan percaya semua yang hadir di sini, insya Allah semua diakui sebagai murid oleh baginda, oleh beliau, dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kami atas nama keluarga mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Secara jujur, kami tidak menyangka bahwa jamaah alhamdulillah sepeninggalan 7 tahun beliau yang datang ke majelis haul ini semakin lama semakin banyak. Jadi saya yakin dan percaya hadirnya kita di sini merupakan bukti diri kita untuk cinta kepada orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau kami atas nama keluarga dan panitia meminta maaf kalau kami hanya pandai mengundang tapi tidak pandai dalam melayani, mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir juga kami mohon doa untuk kesembuhan orang tua kami, Uminda Umi Haji Siti Khalilah. Mudah-mudahan wasilah dari majelis haul ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang sudah banyak menyampaikan nasihat buat kita semua, terkhusus guru kami tercinta Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abuya Ki Haji Maulana Kamal Yusuf, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, karena kalau kita masuk ke dalam luar biasa, kita bisa kesandung kiai dan kebanyakan kiai di dalam. Umina Ustazah Hajah Khalilah beserta seluruh keluarga besar almarhum wal maghfurlah guru kami tercinta Ayahanda Ki Haji Zainuddin MZ, dan para bapak hadirin jamaah, para ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, dari sore kita kumpul. Saya enggak ceramah ini mah. Ini kita kongko aja. Almarhum wal maghfurlah sosok ayah
Dr. Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau ini luar biasa. Siapa yang enggak kenal beliau? Seorang dai, seorang pejuang yang kalau kita dengar ceramah beliau, siapapun dia dari kalangan apapun paham yang beliau sampaikan. Makanya almarhum wal maghfurlah ayah pernah pesan, jadi mubalig itu harus seperti sales. Bagaimana kita memberikan servis yang begitu memuaskan dan bagaimana untuk menarik jamaah. Maka ayah itu pesannya begitu. Jadi saya ingat ketika beliau ngomong seperti itu. Makanya aduh luar biasa, susah diungkapkan dengan kata-kata. Kenangan beliau luar biasa. Kenangan saya sama beliau terutama pribadi, aduh susah diungkapkan dengan kata-kata dah bang. Susah dah katanya diungkapkan kata-kata. Susah pokoknya diungkapkan sama kata-kata dah. Susah udah diungkapkan sama kata-kata. Beliau itu luar biasa dah. Luar biasa dah. Kalau saya kan biasa di luar, beda. Jadi beliau luar biasa dah. Gak bisa ngomong apa-apa. Masya Allah. Maka sebagai anak, kalau beliau Ustaz Haji Muhammad Fikri Haikal, beliau punya putra Ustaz Haji Lutfi, Ustaz Haji Muhammad Syauqi, Ustaz Zaki Nur. Beliau itu anak biologis, tapi kalau saya anak ideologis. Makanya semua mubalig berkiblatnya sama beliau. Saya sering hafal ceramah-ceramah beliau. Ayah tuh kalau ceramah luar biasa. Kalau ceramah bahasanya indah sekali. Pepak di luar, pancung di dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Ayah luar biasa banget. Aduh, kalau ingat begitu. Lagi. Oh, ya Rob, kenapa sekarang kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia kami melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang ke angkasa, lautan yang biru membentang luas, sawah-sawah yang hijau dan menguning. Semua aku saksikan waktu di dunia, ya Rob. Ya, elah kayak kiu ya. Ya. Makanya ini membuktikan tanda cinta kita ke beliau, anak, cucu, mantu, keluarga semuanya. Maka begitu banyak manfaat haul. Haul manfaatnya diantara yang pertama, bermanfaat buat orang yang datang haul. Malam ini kita berkumpul, beliau girang gembira. Kita semua pun diingatkan kembali bahwa kita akan nyusul seperti apa yang beliau alami. Kenapa? Manusia cuma mati kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Si pulan mati tuh kata siapa? Kata yang masih hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Nih kita diingatkan kembali, kita semua calon-calon jenazah. Jangan kita merasa muda. Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang kongnya seger, cucunya duluan. Kita gak tahu. Bahkan yang muda kadang-kadang berani mati. Itu anak muda ngetrek naik motor ninja, kan berani mati dia. Enggak ada yakin naik motor Mio. Naik motor anu, enggak. Naik Mio aja enggak ada yakin mah. Kadang-kadang yang muda berangkat duluan dia. Artis Nike Ardila cantik terkenal mati sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu mati masih pada perawan. Haji Mas Said artis 40 tahun mati. Ade Namnung 38 umurnya mati. Ricky Joe penyiar bola 40 mati. Olga 32. Jupe 37. Jupe 37. Jupe 37. Bonore lupa saya catat. Jupe 37. Sian yang mati banyak pada komentar. Komentar terbanyak di Facebook, di medsos. Oh, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Bebannya berat emang. Gede saya lihat.
beban hidup. Situ aja pikirannya. Sahabat saya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari naik motor jatuh kecelakaan, pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati, Bang. Pala kejedot pohon palem. Maka jagain pala. Pala kejedot pohon palem mati. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Kita semuanya diingatkan kembali akan kematian. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, enak masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat, marhubuka waman nabiyuka waman kiblatuka, jawab lancar. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang waktu hidup di dunia, Bang, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid, gak pernah nginjak masjid, rumah dekat musholah, gak pernah nyabak musholah, sama pengajian, rada gendeg sama ustaz, rada benci, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut, kasiran, pangkat, kuring, bol, mantap. Orang udah bol nontak udah parah, Bang. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan lauknya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing longo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, ya Allah. Pelit, medit. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, gak dijawab dia, malaikat buru-buru bawa pentungan, pentungan Bang, pentungan, pentungan malaikat digotong manusia, gak bakal kuat, seluruh dunia gotong pentungan malaikat, gak bakal kuat. Lu hajar juga langsung sedih-sedih pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental, tulang mental, tulang. Tulang mental, mental, kulit copot, kulit copot, copot. Baru dia teriak merasa menyesal di hadapan Allah, apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa? Sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja? Budek lu dibilangin lu, budek lu dibilangin. Budek lu dibilangin lu, budek lu dibilangin. Malaikat bongis dua aja, cukir! Langsung mendem lagi, dicongkel, mendem lagi. Percis kayak film Jemen. Inilah kita momentum luar biasa, sebentar lagi masuk Ramadan. Kita dekatkan diri takarub kepada Allah. 3 bulan kita dekatkan diri nih. Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syahrullahil Asom. Litathiril badan, sucikan badan kita. Masuk Syaban, litathiril kolbi, sucikan hati kita. Masuk Ramadan, litathiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Jasad bersih, badan bersih, hati bersih, ruh bersih. Keluar Ramadan, insya Allah kita kembali kepada kesucian. Idul Fitri, alhamdulillah. Makanya kita manfaatin. Kematian pasti datang buat kita kok dadakan, mati. Ada teman saya lagi ceramah di panggung, mati. Ketiban son. Kita gak tahu. Makanya Bang Haji Omay Rama itu luar biasa, Bang. Beliau ngarang-ngarang lagu itu dengan Quran dan hadis. Lagu sebujur bangkai kalau kita resapi, luar biasa itu. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, teng tereng yo. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Benar kalau kita resapi tulang. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya.
Tetapi kali ini di dalam kuburan, gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Serem. Sendirian dalam kubur. Maka kita siapkan diri nih, manfaat haul ingat yang kembali buat kita yang masih hidup. Innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan lima wa'a. Orang kalau sudah meninggal dunia, orang sudah mati, meninggalkan cerita buat orang yang masih hidup. Maka kita yang masih hidup bikin cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalkan. Kenapa? Baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, manfaat haul apa? Buat orang yang bikin haul. Nih anak cucu mantu keluarga girang gembira. Kelumpul semuanya kompak bersatu. Makanya ini tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Makanya jangan pada melawan kita sama orang tua. Orang tua, guru saya pernah ngomong Pak, berbakti kepada orang tua yang masih hidup wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Kita kadang-kadang orang tua udah agak boro-boro, datang ke kuburan ziarah setahun sekali, hidup lebaran doang, pengki ke bawah, pacul ke bawah, jemporin kuburan emaknya. Emang dasar anak geblek, kembang kol kita taruhin air mawar sama 3 ember disiramin emaknya ke kuburannya, sampai gelatepan mak. Kuburan dia ngomongnya, Bang, lu biar tahun ya, besok habis lebaran gue mau hajatan, doain biar yang hujan ya, biar tamu datang banyak, emak kalau bisa hidup kecekek tuh bocah. Datang kita ziarah kubur ke makam orang-orang tua kita, guru kita. Datang beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, sono mayatnya Los Angeles, Amerika. Tapi kalau assalamualaikum, ayatnya di dalam orang yang di dalam penghuninya ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang dengar tuh di dalam kubur nyaut, waalaikumsalam. Cuma kita kagak dengar. Coba kalau kita dengar assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji, wah tasbih yang kita bawa putus kita lemparin, surat yasin habis ada kacakan semua kita tinggal, mari ngabrit kita. Ini tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Emak bapak kita keramat, jangan macam-macam sama emak bapak, apalagi yang namanya emak, emak udah tua balik kayak bocah lagi. Datang kita ke rumah emak kita, jangan bawa tentengan Bang, enggak ngarepin emak begitu. Asal dilongok girang hatinya emak. Datang kita, cium tangannya. Pulang genggamin duit, 10.000, 100.000 udah. Emak ngomong, ya emak, lu pake yang bagi gua. Emang lu punya duit, emak. Udah emak, biar sehat gua panjang umur, murah rezeki bisa ngurusin anak. Emak doanya merutuk kayak petasan paru. Main ke rumahnya buru-buru buat tentengan, ya Allah nyak lu masak harapannya bang minduk minduk ke rumahnya niatnya pakai cincin habis cincin manja di lorodin sial bakalan mana ini jangan macam-macam sama yang namanya emak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Ini jangan macam-macam sama emak. Emak luar biasa Bang, paling sayang tuh emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak, punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun siapa? Emak, bener bok? Bapaknya mau kagak bangun dengar bocah nangis, siapa nangis bocah? Gue injak bapak. Orang laten terus nangis. Emak mah sayang banget. Anak makan, anak belum mangap, emaknya belum mangap duluan. Aneng, suapin emak. Makanya emak tuh kemana-mana kondangan pengajian selalu bawa tas kecil. Itu ada fungsinya Bang. Ke kue talam, nganggur, comot, kepepe, buntel, pisang masukin. Buat siapa ya Bu? Anak. Gak ada bapak-bapak kondangan kantongnya sampai. Gue pengen bawa pisang itu kagak. Bapak-bapak mah kondangan emang udah bawa pisang dari rumah. Cuma kepercayaan. Mak sayang banget. Berapa banyak manusia besar, besar di tangan emaknya. Bener Pak? Maka diprediksi Pak, udah diteliti dari dulu sampai sekarang tuh. Kenapa bapak-bapak mati duluan? Emak belakangan. Ada dua jawabannya. Yang pertama, kenapa bapak-bapak mati duluan? Karena bininya kebatan galak. Galak bini. Biar ngosok mulut laki, akhirnya cepet mati.
Makanya ada bini yang benar, Bang. Bini yang soleha juga benar. Kalau punya duit, gak punya beras, jangan minta sama laki, kok. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk, kamu aja sambil lewat. Ya Allah. Oh, masa gak ada beras, ya Allah. Praktek itu. Lanjut. Makanya abang-abang kalau nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Rasulullah lahir ke muka bumi, ke muka dunia, di muka dunia enggak ngeliat muka bapaknya, diurus emaknya. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia, enggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, disekolahin di Inggris, dipesan sama emaknya, hei Gandhi, sekolah yang benar di Inggris, jangan tergoda bule-bule Inggris, budayakan Indiamu, pertahankan budaya Indiamu, hei Gandhi, jadi manusia besar, diurus sama emaknya. Maka luar biasa emak. Maka jangan pernah kita durhaka sama emak ada, Bang. Mulai emaknya, Masya Allah, memberanakan kita, buntingin, dan bulan tidur sebelah sana, miring ke nomor 3, selentang kayak buah masjid. Bapak seksa, emak, tengkurup, takut jomplang, itu perjuangan emak. Saat mau lahir pilihan cuma 2, kalau gak hidup mati, dibawa ke bidan diperiksa, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, kagak kebuka-buka. Itu pembukaan 3 aja, pinggang belakang rasanya panas, pegel banget, itu pembukaan 3 tuh, ya po ya. Iya apa po, masa saya bunting? Masya Allah, langsung gue lemah perjuangannya. Makanya nih, bakti sama orang tua. Kita pada bersalah kaprah, hidup ziarah kemana aja, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakoni. Waktu emak ke mana, ke Kramatano, motong kambing sampai 5. Emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing, ayam yang udah telok, yang berak kapuran, boro-boro kita potong. Siap diangkalan tuh anak. Bukan berarti saya kagak doyan ziarah, saya juga doyan, tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu, benar? Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang kita haulkan malam ini. Almarhum wal maghfurlah, girang gembira dapat kiriman doa dari kita semua, terutama anak cucu mantunya. Insya Allah, beliau, kita yakini bahwa beliau adalah termasuk orang-orang yang min ahlil khair wa min ahlil jannah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini aja kok, segitu aja. Saya mah panik. Terus-terus. Udah ke malam dah. Ya guru ya. Udah kasih kondom begitu aja. Ya kalau emang ya masih penasaran, ya kapan-kapan undang lagi. Ya kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali yang dapatnya. Lagi-lagi aja bu. Duet. Mau duet lagi. Gak ada anunya. Dosa ngomongin gituan. Gak boleh. Gak boleh dosa ngomongin gituan ya. Guru saya ngomong kalau ada kiai ceramah minta dibayar dosa. Dosa lah kiai ceramah minta dibayar dosa. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar itu. Nah, ini jangan bercanda-bercanda ini mah dah. Ini aja. Ya barangkali sudah nyampe dah. Saya masih gini aja barangkali. Dan maksud hati memeluk gunung. Apa deh gunungnya meletus. Kalau sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang boleh numpang mandi lagi ya. Ini aja. Jadi saya mohon maaf, doain saya bu biar gemuk. Biar sehat ya. Jika misalnya doang kelihatan begini. Kalau dibuka masa sama tiang mic. Iya benar kok. Makanya saya dikatain atlet kok. Kira-kira atlet. Kira-kira saya dikata atlet. Ternyata singkatan antara tulang dan kulit. Ya.